Assalamualaikum. Hari ini hari kedua puasa. Jadi kali ini aku bakalan buka puasa di mall karena kemarin kan udah aku cari makanan di pasar gitu ya, jajanan-jajanan gitu. Hari ini aku mau mini vlog di mall buka puasa, dan mumpung juga mall itu kan kalau untuk baru-baru puasa nggak terlalu rame ya teman-teman. Kalau udah 2 minggu puasa atau mau 2 minggu mau lebaran itu baru mulai rame karena orang-orang udah pada mau pulang kampung atau mau bukber bareng sama teman-temannya mereka. Nah, sekarang ini jam 5, aku bakalan siap-siap OTW abis sholat asar. Kita langsung ke sana. Oke, okay, see you. Nah, ini jam 5 aja udah macet banget guys di jalanan. Padahal aku mau ke mall yang deket rumah aku, yang gak terlalu rame, tapi di sini tuh always macet. Jadi kita harus bersabar, semoga tidak telat bukanya. Macetnya parah banget nih, kalau keluarnya telat pasti kayak gini. Soalnya kemarin aku nyari bukan itu jam 2. Karena ini kita mau ke mall, kalau udah jam 2 kita bingung mau ngapain. Sebentar lagi nyampe mallnya. Kita berapa, jam berapa? Jam 5 kurang sih kayaknya. Kita berangkat jam 5 kurang teman-teman. Udah mulai macet karena kan orang pulang kerja. Kayak kalau hari bulan puasa tuh dicepetin ya kayaknya. Tapi kalau aku dulu kagak, aku kurang tahu juga sih. Nah, kita bakalan masuk dulu ke pintu mallnya dulu. Sanggarnya ikan asin ya? Kenapa? Sanggarnya ikan asin. Iya, di sini tuh dekat laut ya, jadi bau amis sama bau asin. Kayak Taman Anggrek, kalau Central Park mah ituan ya apa hotel. Kayak hotel pemandangan laut. Ya ini pemandangan laut, jadi buat kalian yang suka sama laut bisa beli apartemen di sini. Loh kok gitu? Tuh lihat. Ya. Ntar aku mau beli nih satu. Gaya. Parkir di basement ya. Yang parkiran.
udah nyampe guys. Udah nyampe ya. Wih. Udah nyampe. Akhirnya nyampe juga. Aku takut telat. Tapi aku bawa air sih kalau bisa macet. Kita langsung lanjut aja ya. Kita cari minum aja nih. Kita mau lantai 3. Capek banget. Ini gak terlalu rame sih. Belum direkam. Kita masak dulu ya. Duh. Kita masak apa? Masak apa? Ayam, daging, kambing. Itu kulit tetelin tetelin sendiri kulit. Kan itu banyak tetelannya kulit. Oke, kita masak-masak dulu ya, guys. Lagi masak-masak. Masak daging. Lagi nunggu azan juga, belum azan. Jadi masak dulu ya. Ini tuh pertama kali aku ke Raca sini. Biasanya di Emporium. Maaf. Angin. Banyak angin gak mau? Thank you.
udah selesai makan. Tuh cabai rawitnya banyak banget. Udah habis. Ini dia penghabisan. Gimana Pak? Enak? Udah gak lemes kan? Ada yang lemes ya? Kita udah kelar makan. Tadi aku gak sampai habis ya, soalnya memorinya ternyata habis. Aku gak inget buat ngapus-ngapusin. Nah sekarang kita waktunya pulang. Di sini tuh ada spot foto. Aku mau pulang dulu. Tapi gak tau sih pulang jam segini macet gak ya. Kalau bikin video begini nih, dia gak ke in-frame palanya. Kudu pendek. Atau dari jauh. Gak ke in-frame. Kalau HP-nya gede capek juga megangnya, Bu. Ya, pokoknya. Saya mau langsung pulang aja nih. Ya udah, aku udah selesai makan. Kayaknya nggak mungkin juga merapat pulang karena macet. Jadi mendingan sampai sini dulu aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bunyikan lonceng ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.